Sebuah desa di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terletak 27 km di sebelah utara ibu kota kabupaten dan di sebelah barat kawasan dataran tinggi Dieng. Secara geografis, Desa Wanayasa terbagi menjadi dua bagian, zona utara dan zona selatan. Zona utara adalah kawasan pegunungan yang merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng dan pegunungan Serayu Utara. Terdapat Gunung Rogo Jembangan sebagai ikon Desa Wanayasa yang berada di batasan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Zona selatan merupakan zona depresi Sungai Merawu yang meliputi Desa Pandansari, Bantar, Suwidak, dan Karang Tengah. Desa Wanayasa memiliki suhu rata-rata 16 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tergolong daerah yang subur dan sejuk, Desa Wanayasa adalah lahan yang cocok untuk pertanian sayur-sayuran seperti kubis, tomat, cabai, dan buncis. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Namun, pandemi COVID-19 memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Harga sayur-sayuran kian turun secara drastis. Pendidikan anak-anak tidak berjalan seperti sebelumnya. Kehidupan dan aktivitas masyarakat kian berubah. Namun, kesadaran akan menjaga kesehatan semakin berkembang. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua yang sedang berjuang, mulailah kembali dan ingatlah kembali. COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. Jangan lengah, jangan takut, dan ayo ingat kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Yang kedua, selalu jaga jarak dan hindari kerumunan. Tiga, usahakan jangan terlalu sering menyentuh wajah dan hidung. Empat, biasakan memakai masker saat keluar rumah. Lima, jangan lupa beribadah dan selalu berdoa. Keenam, jangan lupa belajar di rumah dengan giat. Aku melindungimu, kamu melindungiku, ayo kita saling melindungi.